Kapolda Kepri musnahkan 40.661 butir ekstasi asal Malaysia. Indonesia Chef Association Kepri adakan demo memasak makanan dan minuman khas Melayu. Assalamualaikum pemirsa TV Pendidikan Kepri. Selain dua berita tadi, sejumlah berita lainnya telah kami kemas secara mendidik di Kabar Kepri edisi hari ini. Bersama saya Meza Trihandani dan pemirsa, inilah berita pertama. Usai menyerahkan jabatan Kepala Badan Pengusahaan Batam secara resmi kepada Lukito Dinasyatuo, Kepala BP Batam sebelumnya Hatanto Reksodiputro mengaku dirinya melewati 18 bulan yang penuh kerja keras. Berita acara serah terima jabatan. Hatanto Reksodiputro mengungkapkan ketika ia meninggalkan BP Batam ada prinsip yang dipegang, yakni datang tegak tanpa muka, pulang juga tegak tanpa punggung. Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Batam atau BP Batam, Lukito Dinasyatuo, enggan disebut sebagai pengganti Hatanto Reksodiputro. Menurutnya, apa yang telah dilaksanakan Hatanto menjadi modal untuk memudahkan dalam memajukan kota Batam. Lukito mengatakan Batam bagaimanapun adalah lokasi yang sangat strategis, sehingga menjadikan salah satu ujung tombak ekonomi nasional. Selain itu, apa yang dilaksanakan Hatanto merupakan pondasi yang harus diperhatikan. Lukito juga menegaskan bahwa dirinya bukan menggantikan Hatanto tetapi meneruskan. Kami persilakan kepada Bapak untuk kembali ke dalam. Ketika kami harus meninggalkan tempat ini, seperti saya bilang sebelumnya, kami datang tegak tanpa muka. Dan kami pun akan pulang tegak tanpa punggung kami. Kami datang tidak untuk menggantikan Pak Hatanto dan kawan-kawan, tetapi meneruskan yang beliau tadi sudah sampaikan, sudah dirintis sejak beliau hadir, beliau datang dengan kawan-kawan mengemban amanah dari Dewan Kawasan Batam, dan kami juga menyampaikan salam dari Pak Menko selaku Ketua Dewan Kawasan Batam dan menyampaikan apresiasi. Di kesempatan yang sama, Lukito memaparkan prioritasnya untuk saat ini berkomunikasi dengan stakeholder baik Pemko, pengusaha, asosiasi, dan lainnya. Setelah itu ia akan membahas perkas 10 dan permasalahan lainnya. Lukito menyebutkan di masanya agak lebih sulit karena berada pada masa transformasi status kota Batam dari FTZ menjadi KEK. Pimpinan daerah dan juga nanti juga akan kita bertemu dengan para stakeholders, para pelaku usaha dan sebagainya. Kami akan mempelajari dan mendengarkan di dalam forum-forum itu apa concern-concern dari stakeholders di Batam. Nah disitulah kita akan melihat hal-hal yang tadi antara lain yang saudara tanyakan. Saya baru datang, target akan kita segera, kita canangkan, karena kami segera akan rapat pimpinan, lalu besok tentu rapat dengan pejabat-pejabat lain, untuk kita men-set langkah-langkah utama yang harus dilakukan, karena kita harus memilih dari berbagai banyak isu yang ada, mana yang akan kita prioritaskan. Saya kira itu. Sertija berlangsung lancar setelah penandatanganan berita acara dan sambutan. Acara yang dihadiri eselon dan staf BP Batam dilanjutkan dengan ucapan selamat dan foto bersama. Tim Liputan TV Pendidikan Kepulauan Riau dari Batam mengabarkan. Pemirsa, sebanyak 36 perguruan tinggi Islam swasta Riau Kepulauan Riau mengikuti Pekan Ilmiah Olahraga dan Seni atau PIOS ke-6 Senin kemarin. Kegiatan yang berjumlahkan 1.045 orang ini disejalankan dengan Milad Dwi Dasawarsa Kopertis Wil 12 Riau Kepri.
Haji Nurdin Basir. Kegiatan yang bertemakan kontribusi pendidikan tinggi keagamaan atau PTKI dalam penguatan identitas lokal dan kebangsaan di era masyarakat ekonomi Asia akan berlangsung dari tanggal 23 hingga 28 Oktober 2017. Usai menyampaikan sambutannya, pihak panitia menyerahkan piala umum dan piala bergilir kepada wali kota. Gubernur Provinsi Kepri Nurdin Basirun yang membuka langsung kegiatan tersebut membenarkan bahwa Batam memiliki jalan yang baik. Perubahan yang ada di Batam menurutnya terlihat nyata. Gubernur juga menyampaikan ucapan terima kasihnya karena telah memilih Batam sebagai tuan rumah. Indonesia ini ada Pancasila, ada ketuhanan Esa, itu aja lah kita hayati. Tidak usah jauh-jauh, Al-Quran kita hayati, agama kita berhormati, Pancasila ideologi kita selesailah, selamatlah kita dunia keheran. Pak, ke sini Pak. Pak, ke mana? 3 tahun di Kota Batam sama-sama kita berhasilkan. Baik, sambil kita memberikan sekalian sebentar yang kemarin. Bahasa, ada LKIM, ada LKIM itu karya ilmiah mahasiswa ya dikembangkan. Lalu dari seni itu ada bersyair, ada pantun, ada pidato, pidato 3 bahasa, lalu ada kaligrafi, seni kaligrafi. Lalu olahraga itu ada volleyball, ada takraw, dan tenis meja, dan ada exhibition sifatnya yang diikuti oleh dosen-dosen, hanya exhibition yaitu tempat tenis meja dengan catur. Tim Liputan TV Pendidikan Kepulauan Riau dari Batam mengabarkan. Pemirsa, masih ada informasi lain yang akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Kapolda Kepri Irjen Pol Sambudi Gusdian musnahkan ekstasi berjumlah 40.661 asal Malaysia dengan cara di blender. Pemusnahan ekstasi tersebut juga dihadiri pihak dari BNN Kepri, Kejaksaan Tinggi Kepri, dan BPOM. Sudah dapat penetapan dari Bu Jaksa. Kapolda Kepri Irjen Pol Sambudi Gusdian memusnahkan ekstasi berjumlah 40.661 asal Malaysia dengan cara di blender. Pemusnahan ekstasi tersebut juga dihadiri pihak dari BNN Kepri, Kejaksaan Tinggi Kepri, dan BPOM. Narkoba golongan 1 yang dimusnahkan telah mendapat penetapan dari Kejaksaan Tinggi Kepri atas tangkapan Direktorat Riset Narkoba Polda Kepri sebanyak 42.382 milik Muhammad Amin berumur 26 tahun di Pelabuhan Rakyat belakang Rumah Makan Bundo Kanduang Sungai Jodoh, Kecamatan Batu Ampar, Batam. Sisanya 1.721 butir untuk uji lab 4 Polri Cabang Medan dan pembuktian di pengadilan. Positif metamfetamin hasil pemeriksaan sesuai dengan berita acara analis laboratorium warnanya warna biru izinnya. 1, 2, 3. Pasti dia dikumpul untuk cepat sidangan. Thank you.
Kapolda mengatakan Polri khususnya telah lama bekerja sama dengan polisi di Malaysia untuk bersama-sama menjaga pintu perbatasan dari tindak kejahatan. Komitmen tersebut dilangsungkan setiap tahun, bahkan aparat lain seperti TNI Angkatan Laut juga telah berkomitmen dan melakukan pencegahan berbagai kejahatan termasuk pemberantasan narkoba. TKP atau ada 2 LP tadi, yang mana sebelumnya juga sudah beberapa kali kita melaksanakan pembunuhan dan simultan. Nanti setelah ini mungkin hasil tangkapan yang belakang juga sedang diproses. Kemudian yang terbesar adalah kita masih koordinasikan mekanismenya. Karena bukan kategori narkoba yang di Bintan itu, kita sedang koordinasi dengan kejaksaan bagaimana kita mendapatkan penetapan untuk dimusnahkan yang di Bintan, yang kita nangkap gabungan sediaan farmasi dari berbagai jenis itu. Ada dextrop, paracetamol, siprodol, dan sebagainya itu. Nunggu penetapan. Insya Allah kalau penetapannya ada dan kita visinya sama, pandangannya sama, kemudian bisa segera dimusnahkan. Modus dari penyelundupan ini adalah dengan cara menjemput narkoba dari tengah laut, perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Pil ekstasi berjumlah 42.382 butir yang dikemas dengan beberapa plastik tersebut atas suruhan A yang baru dikenal Muhammad Alamin 2 hari dengan upah 5 juta rupiah. Tersangka diancam pasal 114 ayat 2 dan pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. Tim Liputan TV Pendidikan Kepulauan Riau dari Batam mengabarkan. Laksamana mengamuk merupakan salah satu minuman tradisional Melayu daerah Provinsi Kepulauan Riau yang terbuat dari sari buah kuini. Minuman ini juga disajikan dalam Festival Festa Kuliner dalam rangkaian Festival Bahari Kepulauan Riau 2017. Berbagai makanan khas Melayu daerah Provinsi Kepulauan Riau banyak ditampilkan dalam Festival Festa Kuliner Kepri 2017 yang merupakan salah satu rangkaian acara Festival Bahari Kepri. Setelah sebelumnya disajikan salah satu minuman tradisional yakni lohot, di hari berikutnya minuman tradisional Melayu lainnya yakni Laksamana Mengamuk dihidangkan kepada masyarakat yang hadir. Laksamana Mengamuk adalah minuman yang terbuat dari sari kuini. Selain itu, aneka ragam makanan khas Melayu seperti kue-kue tradisional juga masih disajikan. Alhamdulillah, sambutan dari masyarakat Provinsi Kepulauan Riau khususnya begitu antusias sekali dengan diadakannya kegiatan Fiesta Kuliner. Memang kita harapkan kalau bisa setiap minggu, apalagi minimalnya setahun 2 kali, itu yang kita harapkan. Tapi sepertinya untuk saat ini, mengingat kondisi perekonomian di Provinsi Kepri masih terbatas, ya baru dapat kita tampilkan setahun sekali. Iya, mudah-mudahan ya rencana kita akan memperkenalkan masakan-masakan dari Provinsi Kepri ini di luar daerah, seperti di Jakarta misalnya, yang pernah kita laksanakan di tahun 2016. Mudah-mudahan di tahun 2018 dapat terselenggara. Masyarakat dari dalam daerah maupun pengunjung dari luar negara sangat antusias menikmati berbagai menu khas Melayu dari seluruh kabupaten kota seprovinsi Kepri di Festa Kuliner. Selain makanan khas Melayu juga disajikan Chinese food yang sudah sangat familiar dan disukai masyarakat Tanjung Pinang dan sekitarnya. Baik, untuk hari kedua tanggal 21 Oktober 2017, kami berlanjut di hari kedua, di mana di hari kedua ini penampilan menu juga sama seperti hari pertama, di mana ada Malay food, Chinese food, dan juga dari Dinas Kelautan dan Perikanan juga ikut andil di dalam pelaksanaan kegiatan ini. Kita akan berusaha untuk mengabulkan permintaan dari masyarakat yang menginginkan pelaksanaan kegiatan ini diadakan setiap tahunnya di Tanjung Pinang. Kami juga mengharapkan kepada masyarakat untuk dapat kiranya berpartisipasi menghadiri acara ini. Memang banyak sekali masyarakat yang berminat, tetapi khususnya masyarakat yang hanya berada di kota-kota Tanjung Pinang. Semangat, semangat. Tim Liputan TV Pendidikan Kepulauan Riau dari Tanjung Pinang mengabarkan. Setelah.
Pemirsa, Indonesia Chef Association Kepri adakan demo memasak makanan khas Melayu akan kembali usai jeda. Kembali di kabar Kepri, pemirsa, Indonesia Chef Association atau ICA Provinsi Kepulauan Riau mengadakan demo memasak makanan dan minuman khas Melayu dalam Festa Kuliner Kepri 2017. Salah satu makanan yang didemokan adalah demo masakan mie tarik. Dalam ajang Festa Kuliner Kepri 2017, tidak hanya menyajikan makanan khas Melayu siap saji dan dapat langsung disantap. Di kesempatan tersebut juga diadakan demo memasak makanan dan minuman khas Melayu oleh chef-chef ternama di Provinsi Kepulauan Riau yang kemudian dapat langsung dinikmati kelezatannya. Para chef tersebut merupakan chef dari Indonesian Chef Association atau ICA, Provinsi Kepulauan Riau. Dua hari berturut-turut nih ibu yang masak. Hari kedua betul sama, masyarakat datang menyaksikan persembahan kuliner Melayu ya, seperti hari pertama. Ini ada perubahan seperti minuman tadi, kemarin ada lohot, sekarang ada Raksamana Mengamuk. Nah, sekarang chefnya kemarin dari Canung Pinang, sekarang kita datangkan dari International Chef Association dari Provinsi Kepulauan, tapi di Batam ini, teman-teman dari Batam semua itu. Yang lain ya, kita harapkan tadi rekomendasinya, tidak hanya pada puas sampai di sini saja, tidak memberi kepada masyarakat saja, tapi masyarakat antusias bagaimana sih makan Melayu itu layak untuk dijual, untuk dipasarkan, itu. Nah, ini harapan kita, mereka senang setiap minggu kalau perlu datang ke Kepri gitu, ke Tanjung Pinang gitu. Ajang tersebut sangat disambut dengan antusias oleh masyarakat sekitar, bahkan para pengunjung dari luar negara juga bersemangat ikut membuat makanan atau minuman khas Melayu dengan dibimbing oleh chef berpengalaman. Seorang chef dari ICA Kepulauan Riau, M. Daniel, mengatakan, ICA Kepulauan Riau memiliki visi dan misi untuk mengenalkan dan meningkatkan mutu makanan khas Kepulauan Riau, salah satunya dengan menyajikan demo memasak mie tarik. Wakili member ICA BPD Kepri, kami sangat antusias dan kami sangat supporting sekali karena atas terselenggaranya Festival Bahari Kepri ini, karena kami diundang oleh secara pribadi oleh Pak Bura Limar, karena dia juga selaku pembina kami untuk mensupport acara ini. Nah, karena kami sendiri asosiasi ICA itu memiliki visi dan misi untuk mengenalkan dan meningkatkan mutu kualitas makanan khas Kepulauan Riau. Seperti hari ini kita sajikan demo mie tarik, jadi kita ngangkat kuliner yang sudah lama hampir dilupakan, kita angkat kembali dan kita sajikan dengan kuliner khas kita, dan itulah yang pengen kita jadikan ikon makanan Kepulauan Riau. Harapan saya sih ya, pemerintah harus lebih mensupport, mendukung dan sering mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini. Kita asosiasi tanpa pemerintah dan pemerintah tanpa asosiasi tidak akan bisa mewujudkan, meraih visi yang ingin atau goal yang ingin kita capai tersebut. Tim Liputan TV Pendidikan Kepulauan Riau dari Tanjung Pinang mengabarkan. Dan pemirsa, berita tadi sekaligus menutup jumpa kita edisi hari ini. Saya Miza Trihandayani, beserta kru yang bertugas undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum dan sampai jumpa. We'll be right back.
see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful. Somehow, one step.
Girl, you're